Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Seperti mana anda tahu, saya ni adalah seorang YouTuber barulah, yang mana video saya pun rasanya baru 3. Yang ni yang keempat lah. Saya ni sebenarnya masih banyak lagi belajar tentang kamera, tentang lighting, tentang editing, tentang nak menghasilkan B-roll yang cantik. Bila bercakap bab B-roll ni, memang baru ni saya ada mesej dalam satu page lah dekat Facebook, yang mana page tu adalah page berkaitan kamera, berkaitan photoshoot, video. Saya mesej lah dalam tu, saya kata macam mana saya nak menghasilkan B-roll yang menarik, yang cantik. Jadi macam-macam lah ada orang suggest. Ada yang cakap perbaiki editing, cara shoot, dan kebanyakannya dia orang suruh saya beli slider untuk saya buat B-roll lah. Yang mana sebelum ni saya buat B-roll hanya menggunakan tripod. Sebab tu B-roll saya, kalau anda perasan, yang mana kebanyakan B-roll, boleh bukan kebanyakan, ketiga-tiga video tu B-roll saya hanya daripada kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, bawah ke atas. Itu je pergerakan B-roll saya. Jadi dia orang suruh saya beli satu slider, yang mana bila ada slider tu, dia orang kata saya boleh mempelbagaikan pergerakan lah dalam biru saya tu. Jadi saya pun buka lah Shopee. Saya buka Shopee, saya carilah slider. Saya type slider, keluarlah semua senarai slider. Jadi bila first kali bila keluar senarai tu, saya tengok, wuih, slider ni tak ada yang murah. Semuanya mahal. Semuanya harga RM250 ke atas. Kalau nak yang canggih tu, memang harga ada sampai RM600 ke atas pun ada. Saya ni pun cubalah cari yang paling murah kan. Saya cari dan saya dapat satu slider yang paling murah. Tapi slider tu daripada China lah. Memang stok dia tak ada kat Malaysia. Seller dia pun seller daripada China. Tapi tak apa, memandangkan itu je pilihan yang saya ada, yang paling murah, so saya order lah. Jadi slider yang saya order tu, brand dia adalah, saya tak tahu nak sebut macam mana bunyi dia, sebab kalau tengok ejaan dia, kalau nak sebut tu bunyi macam underwear. Tapi tak apa, barang tu pun baru sampai hari ni. Dan sampai barang tu, saya teruslah buat video. Dan okey, tanpa buang masa lagi, jom kita unbox. Okey, buka je kotak, terus kita nampaklah slider tu sendiri. Okey, kita keluarkan dia. Jadi ni je lah barang yang ada dalam kotak. Dia punya kaki dia, slider tu sendiri, dan beberapa skru dan dua Allen key lah. Jadi kita start pasang. Jadi macam ni lah rupa dia, yang mana dekat bahagian atas ni dia punya tempat kita nak mount kamera dekat sini, yang dia terdapat dia punya skru untuk kita nak mount kamera. Di sini ada macam tempat kita nak balancekan kedudukan dia, yang mana ada dia ada buih kat dalam tu, yang mana kita nak tengok lah balance ke atau sengit ke. Okay, di bahagian tepi ni pula dia punya lock untuk kita nak supaya slider ni tak bergerak. Dan kita boleh longgarkan dia, dia akan bergerak lah. Dan kalau kita nak beratkan dia, kita agak-agak, dan dia akan berat sikit lah. Dan tepi ni bahagian kaki, yang mana kaki dia ni kita boleh laras lah, untuk tinggi atau rendah, kesemua kaki dia kita boleh laras. Okey, untuk bahagian bawah pula dia ada dua lubang untuk kita mount dekat tripod. Yang mana benda ni kita boleh pasang, slider ni kita boleh pasang atas tripod, dan kamera kita letak dekat sini. Yang mana kalau dia bergerak pun, dia tak mengganggu lah tripod kat bawah ni. Dia tak kena lah. Okay, dari segi bahan binaan, saya boleh kata totally besi. Memang berat benda ni. Semua sekali besi. Dia punya rail dia ni, dengan tempat nak mount kamera, semua besi. Kaki dia besi. Fully besi lah. Walaupun dia merupakan slider yang paling murah, tapi dari segi binaan dia, saya boleh kata agak strong jugalah. Boleh kata berkualiti lah. Okay, itu saja untuk unbox. Okey, barang pun dah siap pasang. Jadi sekarang saya akan buat test. Saya akan buat B-roll menggunakan tripod saja, dan saya akan buat B-roll menggunakan slider ni. Dan anda tengoklah
perbezaannya sama ada lebih kurang sama je ke ataupun nampak menarik sikit ke. Apa-apa pun kita try dulu. Okey, jadi begitulah hasilnya yang mana saya menggunakan tripod dan satu lagi saya menggunakan slider. Anda rasa macam mana? Okey ke tak okey? Anda boleh komen dekat dalam description dekat bawah. Okey, untuk slider ni, ini merupakan slider pertama lah yang saya guna. Saya tak ada pengalaman lah tentang slider ni. So, saya tak tahulah nak buat comparison yang mahal, yang murah sebab ini yang first saya pakai. Apa yang saya boleh cakap, slider ni masalah yang saya hadapi lah masa saya nak menghasilkan video ni. Yang mana slider ni, dia bergoyang. Dia tak pegang betul dia punya rail tu, dia boleh bergoyang. Masa saya tarik tu, banyak kali lah saya tarik. Bila bergoyang, saya terpaksa buat lain lah sebab bila bergoyang, B-roll tu nampak tak cantik lah. Bila bergoyang, dia mesti kena berak smooth je. So, setiap kali bergoyang, saya kena reshoot balik. Bila bergoyang, reshoot balik sebab rail dia tu memang agak masalah sikit lah. Saya tak tahu sama ada sebab yang ni slider murah ke ataupun slider lain pun mengalami isu macam ni. Dan satu lagi, kalau guna smartphone, tak ada masalah. Sebab smartphone ni dia tak adalah berat, ringan kan. Tapi dia akan jadi masalah bila saya letak benda yang berat, iaitu DSLR lah. Dengan lens yang saya pakai adalah lens yang merupakan lens yang paling berat lah untuk kategori art lens, iaitu Sigma 1835 f1.8. Size dia memang besar dan boleh tahan lah berat lah. Bila saya pasang lens tu dekat kamera dan saya mount kat atas slider tu, memang slider tu jadi ketat. Saya nak tolak jadi ketat sebab dia berat kan. Jadi saya terpaksalah tukar lens. Saya tak boleh pakai lens tu. Saya pakai kit lens yang ringan lah. Baru okey saya boleh tolak. Dia tak rasa berat. Jadi saya rasa itu je lah perkongsian saya untuk hari ini. Seperti biasa, kalau anda rasa video saya ini memberi manfaat kepada anda, jangan lupa tekan subscribe dan tekan butang loceng yang ada kat sebelah dia. Assalamualaikum, bye-bye.